Bagi masyarakat pedalaman, Tekideng memainkan salah satu peranan penting dalam kehidupan seharian mereka. Sama ada turun ke huma, sawah, kebun atau ladang, Tekideng menjadi alat kelengkapan tani yang senantiasa tersikut di bahu mereka. Tekideng berfungsi sebagai alat pembawa hasil-hasil ladang yang termasuk sayur-sayuran, padi, dan yang seumpamanya. Bentuknya yang besar memanjang itu membolehkannya membawa barang-barang dengan agak banyak juga, sekira-kira terungkayah oleh seorang penyikut. Keselesaan dapat dilihat dari wajah seorang kaum tani yang menjadikan Tekideng sebagai teman ke ladang. Peranannya begitu besar, menjadikan Tekideng sebagai alat yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat tani khususnya dan yang tinggal di kampung-kampung pedalaman amnya. Di sini, Tekideng menjadi pemandangan biasa yang lazim dilihat setiap hari. Bahan-bahan asas membuat Tekideng terdiri dari tumbuh-tumbuhan hutan yang mudah didapati di sekitar perkampungan. Bamban atau buluh dan rotan sudah memadai dijadikan bahan untuk membuat Tekideng. Bagi Dayang Hajah Nalam Haji Bungsu dan anak perempuannya dari Kampung Kulapis, kira-kira 20 km dari ibu negara, usaha kerja tangan membuat Tekideng adalah satu kegiatan sambilan. Pohon bamban dipilih dari jenis yang sedang tua bagi menghasilkan Tekideng yang tahan lebih lama. Pohon-pohon buluh dari jenis yang kecil juga elok dijadikan bahan membuat Tekideng. Jenis yang diperlukan adalah serupa dengan bamban, iaitu sederhana tua bagi mengelakkan kejadian buluh kecut dan mudah patah jika dikeringkan dan tidak dapat dilentur apabila dianyam. Buluh dikerat mengikut ruas-ruasnya bagi memudahkan kerja-kerja menjadikannya bilah-bilah kecil yang akan dikopek kulit arinya kerana hanya bahagian itulah yang diperlukan bagi menganyam Tekideng. Kerja-kerja membersihkan dan menghalusi bahan-bahan yang diambil bagi membuat Tekideng biasanya dilakukan di kawasan rumah. Bagi buluh, kerja-kerja mengikis keluar lapisan kulit adalah proses awal untuk menjamin ianya sesuai untuk diwarnakan bagi anyaman Tekideng berwarna, berlainan dengan bamban yang tidak perlu dikikis keluar lapisan kulitnya. Bamban setelah disukat ukurannya, dibelah untuk menjadikannya nipis supaya ianya mudah dikopek kulitnya yang lembut dan mudah dilentur untuk dianyam. Berbanding dengan bamban, buluh lebih keras dan memerlukan masa yang lebih lama untuk menghalusinya. Setelah kulit bamban atau buluh kering dijemur beberapa hari, barulah kerja-kerja menganyam Tekideng dapat dijalankan. Di peringkat pertama, anyaman lebih berupa hamparan mendatar seperti menganyam tikar, bayung, nyiru atau perkakas-perkakas anyaman yang seumpamanya. Cepat lambatnya sebuah Tekideng dapat disiapkan bergantunglah kepada kepakaran dan kemahiran seseorang dan penumpuan masanya. Thank you.
Cara susunan tindih anyaman ini tidak jauh berbeza dari lain-lain kerja menganyam. Yang berbeza hanya semasa menyediakan pembentukan dasar, membuat turus dan lilitan permukaannya. Bahan asas adalah sama, kecuali beberapa peralatan yang mungkin memerlukan daun pandan dan lain-lain. Ketekunan dan sikap sabar pengusaha adalah satu-satunya yang perlu ada padanya. Bentuk tekiding hampir jelas. Kerja-kerja menganyam semakin teliti bagi menghasilkan bentuk tekiding yang sempurna dan tahan lama digunakan. Tidak berbeza dengan lain-lain cara bekerja. Bagi mereka yang sudah biasa dengan kerja-kerja seperti ini, tidak menimbulkan masalah. Allah bisa tegal biasa. Kemahiran menganyam seperti yang ada pada Dayang Hajah Nalam ini adalah merupakan warisan yang dipelajari dari ayah atau ibu oleh anak-anak yang menggemari atau berminat dengan kerja tangan yang dimiliki oleh orang tua mereka. Kemahiran yang boleh diwarisi dan diturunkan kepada generasi muda. Bentuk sebuah tekiding semakin jelas dengan pembentukan bahagian bawahnya. Rotan sebesar jari kelingking digunakan untuk membentuk bingkai bahagian bawah dan turus yang ditegakkan ke bahagian atasnya. Kemampuan sesebuah tekiding dalam penggunaannya bergantung kepada bingkainya, terutamanya di bahagian bawah. Ianya dijalin kemas dan jalinan dari rotan menjadikan tekiding lebih tahan digunakan. Membentuk bingkai yang kemas tidak perlu dijalin kekal dengan rotan, tetapi mencukupi ianya digunakan tali sementara yang mudah dibuka. Ini juga membolehkan pembentukan bingkai diubah-ubah bagi memenuhi penghasilan yang dihajati sebelum ianya dijalin kekal dengan rotan. Jalinan tekiding dikemaskan dari bahagian bawah dasar, diikuti dengan bahagian-bahagian tepinya yang menurus ke mulut tekiding yang ukurannya lebih besar dari bingkai tepi dan bahagian bawah. Tekiding yang siap dilengkapkan dengan tali penyikutan yang dijalin dari dua bahagian tepinya. Setengah orang lebih suka tali penyikutan dilapisi dengan kain, supaya lebih selesa semasa membawa barang-barang muatan yang banyak dan berat. Dari kebun ke pondok perhentian dan dari pondok ke rumah, tekiding terus memainkan peranannya. Alat-alat lain seperti bakul dan sebagainya mungkin boleh menggantikan tempat tekiding, namun penggunaannya tidak dapat menyaingi tekiding. Dan tidak semudah menggunakan tekiding. Karena itulah tekiding lebih disukai di kalangan tani hingga sekarang. Bagi mereka yang gemar dengan tekiding yang berwarna-warni, buluh yang akan digunakan diwarnakan dahulu dengan cat dan dikeringkan sebelum kulitnya dikopek. Buluh-buluh yang diwarnakan dibelah menjadi bilah-bilah kecil dan kemudian kulitnya dikopek. Proses yang dijalankan ini sama seperti membuat tekiding yang tidak berwarna dari bamban.
Bagi takiding berwarna, hanya kulit buluh yang boleh digunakan kerana kulit bamban licin dan cat tidak melekat meskipun ianya kering dan kulitnya dikikis. Kerana itulah bamban tidak pernah digunakan untuk tujuan itu. Menganyam tekiding berwarna tidak semudah yang difikirkan dan ianya lambat sedikit dari yang tidak berwarna. Setiap bilah anyaman adalah dikira untuk melahirkan corak warna dan bunga yang dirancangkan. Tekiding berwarna yang kecil biasanya dijadikan sebagai bahan perhiasan di ruang tamu dan yang besar juga biasanya untuk kegunaan basahan harian. Harganya juga lebih mahal dari tekiding biasa. Untuk menghargai hasil kraftangan masyarakat Melayu Brunei yang diusahakan dari kemahiran yang diturun-temurunkan, berbagai jenis bahan-bahan tersebut dipamerkan umpamanya seperti di Dewan Pameran Pusat Latihan Kesenian dan Pertukangan Tangan Brunei di Ibu Kota. Ini memberikan peluang kepada yang berminat untuk menyaksikannya. Tekiding di sana-sini, di samping lain-lain bahan hasil kerja tangan, menjadikannya indah dilihat dan tertarik di kalangan pengunjung yang melawat. Bagi setiap masyarakat, masa yang terluang terutamanya di hujung minggu, peluang diambil untuk bersiar-siar atau membeli belah di bandar. Kawasan tamu seringkali menjadi tempat tumpuan orang ramai di mana berbagai jenis barang dan keperluan harian mudah diperolehi. Dayang Hajah Nalam dan keluarga dari kawasan pedalaman juga tidak terkecuali untuk meluangkan masa berkunjung ke tamu. Bagi Dayang Hajah Nalam, ini bukanlah satu pengalaman baru. Dia membeli belah sambil mencari peluang untuk membuka selera fikiran dan pandangan dan untuk menemui teman lama. Kemajuan meresapi perkampungan di pedalaman, namun sebahagian besar dari masyarakatnya mengekalkan cara hidup tradisional yang penuh dengan ciri-ciri kebudayaan Brunei. Kawasan pedalaman dan bandar tidak lagi dianggap sebagai terpisah, meskipun pada satu ketika kampung pedalaman merupakan tempat terpencil. Dalam usaha untuk memelihara dan mengekalkan seni kerja tangan yang diwarisi turun-temurun, Dayang Hajah Nalam memberikan sumbangan menurunkan kemahirannya dengan melatih dan mengajar generasi muda sekampung. Ketekunan penerima warisan budaya akan menjamin terpelihara kekal unsur-unsur kebudayaan yang mempunyai berbagai cabang tersendiri. Cara begini adalah salah satu penggerak bagi memesatkan lagi kegiatan dan menghidupkan terus tradisi dan kebudayaan bangsa dan negara. Eksposisi Tahunan Pertanian. Dayang Hajah Nalam yang giat dalam usaha kerja tangan adalah di antara tetamu yang diberikan penghormatan. Diundang untuk bersama-sama di hari terbuka anjuran Jabatan Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, di mana kaum tani atau peladang berpeluang untuk mengenangahkan hasil mahsul pertanian dan kerja tangan mereka.
Penghormatan ini adalah sebagai pendorong semangat untuk terus berusaha dan meningkatkan lagi penghasilan di masa depan. Bahan-bahan yang dipamerkan adalah bukti kepada pengunjung akan kejayaan usaha masyarakat yang terlibat. Tamasya seperti ini menjadikan pengusahanya lebih bangga, di samping ianya membuahkan ganjaran yang diperolehi dari jualannya. Dari Tekiding membawa kepada peluang pertemuan rakan sebaya dan lahirlah tekad baru untuk menggiatkan lagi usaha di samping kemahiran kerja tangan yang akan diturun-temurunkan.